Ya, terima kasih Bu Yuli. Untuk batu berdahak dan tenggorokannya gatal sekali bisa diberikan Sopabu Alpha. Minumnya 3 bulan. Kalau batuknya lama ya, tapi kalau batuknya sebentar ya coba dulu dengan 2 minggu. Sopabu Alpha sehari 10. Dibagi aja. Misalnya 3-3-4, 3 pagi, 3 siang, 4 malam. Sehari 10, selama 10 hari. Sehari 10 kita coba dalam 10 hari. Ditambahin obat batuk Bu sebagai pengencer dahaknya. Obat batuknya bisa apa? Apa aja boleh. Ya, boleh Vectrin. Ini saya langsung sebutin nama paten enggak apa-apa ya. Vectrin sirup. Ya. Bisa juga Bisolpon sirup atau Bisolpon tablet ya. Boleh yang mana aja. Bisolpon sirup dia akan mengencerkan dahak, jangan kaget. Tiba-tiba keluar cairan dari hidung atau lendirnya tiba-tiba keluar terus ya, nggak apa-apa, itu Bisolpon memang dia mengencerkan dahak-dahak yang menempel. Vectrin atau Bisolpon, dosisnya kalau dewasa ya Bisolpon 3 kali sehari 15 mili, sekali minum 15 mili sehari 3 kali Bisolpon. Itu isinya Bromhexin ya Bisolpon. Kemudian Vectrin ya, Endostein itu isi diberikan sehari untuk dewasa ya, 3 kali sehari 1 sendok makan, sama ya kalau yang sirup, atau kalau Vectrin tablet juga 3 kali sehari 1 alfa sehari 10 selama 1 minggu atau 10 hari. Kalau ada demam kemudian batuk. Oke, baik. Kalau ada demam kemudian dahaknya warna kehijauan, cepat ke dokter supaya dikasih.